Nah, sekarang kita masuk pada bab di halaman 142, yaitu aktivitas setelah membaca membaca teks drama yang di atas ya, Madame Luiso. Nah, ini kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Petunjuknya, bacalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan seksama. Catat pendapat pendapat dan reaksi kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selama berdiskusi dengan guru dan teman sekelas, tawarkan reaksi pribadi dan pemahaman kamu terhadap teks. Nah, ini dia pertanyaannya. Bagaimana apa menurut kamu Madame Luiso? Ya, apakah kamu tahu seseorang yang mirip personalitinya dengan Madame Luiso? Bagai apa yang membuat mereka mirip? Tolong dijelaskan. Jadi ada tiga pertanyaan ini ya, empat dan tiga dan satu menjelaskan. Nah, bagaimana menurut kamu Madame Luiso ini? Menurut pribadi saya ya, Madame Luiso ini itu orangnya tidak mensyukuri kehidupan dia yang ada sekarang ya, karena dia sangat sangat menderita dia ya, karena ini dia dia itu sangat merasa tidak, dia merasa tertrap, terperangkap ya pada situasi, karena dia terlahir miskin. Yang kedua, dia orangnya suka gengsian. Dia itu mau sehingga karena gengsian itu dia mau mengorbankan segalanya, termasuk kebahagiaannya, agar terlihat glamor, terlihat glamor dari luar oleh orang. Yang ketiga itu dia tidak jujur ya, orangnya tidak jujur, dan ya karena gengsian tadi dia merasa rasa harga dirinya itu lebih tinggi dari segalanya ya, itu yang dia rasakan. Jadi apakah kamu tahu seseorang yang sama mirip kepribadiannya dengan Madame Luiso? Itu tergantung kalian ya. Kalau ada ciri-cirinya orangnya gengsian, lebih penting penampilan daripada makan ya, ah itu sudah mirip dengan Madame Luiso ya, sehingga penampilan lebih penting ya. Mungkin biasanya orang, apakah orang apa mirip kemiripannya? Ya tentunya lebih penting harga dirinya itu, penampilannya itu, biarlah mereka lapar ya, biarlah mereka lapar asal penampilannya oke okay, ya. Contohnya biarlah pakai mobil mewah sementara hutang banyak. Nah, itu dia. Yang kedua, di awal drama Madame Luiso sangat sedih dan tidak puas. Kenapa dia sangat sedih dan tidak puas? Nah, itu dia. Yang pertama, dia merasa terjebak, karena dia merasa cantik ya, dia merasa cantik ya, pretty girl, dan terlahir dari keluarga yang miskin, maka harus dia merasa seharusnya dengan kecantikannya seperti itu, harusnya dia lahir dari orang yang kaya dan mempunyai kasta yang tinggi ya, tidak seperti dia sekarang, dan rumahnya juga harusnya rumah mewah dan mempunyai harta yang berlimpah. Itu yang membuat dia merasa sedih dan tidak bahagia. Nomor dua ya, apa yang dia inginkan? Nah, seperti yang
sampaikan tadi bahwa yang dia inginkan, dia harusnya terlahir dari kasta yang tinggi dan penuh kemewahan, hidup dalam kemewahan. Nah itu dia, dukung jawaban kamu itu dengan contoh-contoh dari drama. Nah kita lihat contoh-contohnya di sini dia, ya contohnya. Nah, dia merasa terjebak dengan situasi karena dia menikah dengan seorang pegawai kecil di yang bekerja di kantor pemerintah. Ya. Dia terlahir dari keluarga miskin, ya. Kemudian dia harusnya tidak merasa, dia merasa harusnya dia lahir itu dari kasta, orang yang punya kasta tinggi dan punya kelas. Nah, karena dia merasa cantik, ya. Kemudian dia hidup dalam penderitaan. Ya, kita lihat di sini dia hidup di rumah yang dindingnya itu tidak ada hiasan sama sekali. Kosong melompong saja. Kalau orang kaya tentu dindingnya itu punya lukisan seperti itu ya. Ada lukisannya, ada ya macam-macam, ada macam-macam ya, ada foto segala macam. Kursinya juga bagus-bagus, sementara kursinya adalah kursi yang usang. Dan tirainya juga sudah usang. Harusnya tirai rumahnya itu bagus. Nah, seperti itu. Itu yang dia rasakan, bukti-buktinya. Kemudian nomor 3. Kenapa menurut kamu, kenapa Madam Lucille meminjam kalung dari temannya? Karena dia ingin dia merasa bahwa gaun yang dia pakai sekarang itu untuk pergi ke pesta belum lengkap tanpa ada perhiasan, maka dia meminjam kalung kepada temannya. Itu dia alasannya dia. Nomor 4. Menurut kamu dia punya dia senang ya di the ball, di lantai dansa. Dukung jawaban kamu dengan contoh-contoh dari drama ya. Dia mempunyai good time ya, bersenang-senang di the ball. Kenapa? Karena gini dia. Nah, dia terlihat sangat cantik. Dia lebih cantik dari wanita-wanita yang lain ya. Dia semua orang menggunjingkan dia, dan bos suaminya ingin selalu berdansa dengan dia, sehingga dia merasa dia sangat happy waktu itu, sangat bahagia. Nah, lanjut nomor berapa lagi? Nomor 5. Menurut kamu keinginan Madam Lucille untuk hidup di kelas atas telah menghancurkan dia? Dukung jawaban kamu dengan alasan-alasan. Ya, keinginan dia untuk hidup seperti kelas atas ya telah menghancurkan dirinya, karena besar pasak daripada tiang ya, karena dia menginginkan suaminya, dia menuntut suaminya untuk membelikan gaun yang tidak mampu sebenarnya suaminya belikan ya. Nah, seperti sehingga seluruh tabungan suaminya itu dikuras habis ya untuk membeli sebuah gaun saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hilangnya kalung pinjaman, dia menjadi banyak hutang. Nah, itu sudah menghancurkan hidupnya. Yang mana hutang tersebut harus dilunasi selama 10 tahun. Nah, itu dia. Kemudian nomor 6. What event, kejadian apa yang membawa dia kepada awal
hidup baru bagi Tuan dan Nyonya Lusel. Jadi event apa yang membuat dia hidupnya berubah? Apakah kejadian itu merubah hidupnya menjadi lebih baik atau lebih buruk? Berilah alasan untuk menjawab, untuk mendukung jawaban kamu itu. Nah, kejadian yang membuat memulai hidup dia baru itu di saat dia kehilangan kalungnya dan dia tidak jujur terhadap temannya bahwa kalungnya itu, sehingga dia memberanikan diri untuk meminjam atau mengganti kalung itu tanpa membicarakannya dengan temannya, sehingga karena ketidaktahuannya itu dia berhutang sebanyak 20.000 francs, ya, 20.000 francs, ya, dan dia harus bekerja keras untuk melunasi hutang itu selama 10 tahun, ya. Maka itulah kejadian yang membuat hidupnya berubah, dan kejadian itu menjadi worse, ya, lebih buruk. Ya, kehidupannya lebih buruk karena dia terjebak dengan hutang yang harus dia lunasi selama 10 tahun. Nomor 7. Kenapa kamu pikir kenapa Madam Lucille ini tidak mau memberitahukan kepada Madam Forrester bahwa mereka menghilangkan kalung tersebut? Beri alasan-alasan untuk mendukung jawaban kamu itu. Jadi alasannya adalah karena rasa harga diri, ya, rasa harga diri sesuai dengan judul, dan sombong, ya, harga dirinya, vanity and pride. Dia merasa harga diri sombong untuk mengakui dia melakukan kesalahan, dan harga dirinya itu mengatakan bahwa dia harus menggantinya juga agar kelihatan dari kelas atas. Nah, itu dia. Kemudian nomor 7 sudah, nomor 8 lagi. Apakah akhir dari drama ini mengejutkan kamu? Bagaimana akhir drama tersebut yang kamu harapkan? Jelaskan. Ya, akhir drama itu sangat mengagetkan, sangat mengejutkan, karena ternyata kalung itu tidak lebih dari 500 francs harganya. Karena kalung itu ternyata juga fake, ya, fake, palsu, kalung palsu, dan harganya itu harusnya tidak lebih dari 500 francs. Artinya si Madam Lucille ini kena tipu sama orang. Harganya 500 francs dan ternyata dia membeli seharga 20.000 francs. Ya, dia kena tipu. Nah, itu dia. Dia membeli kalung yang kalung yang KW, ya, tidak asli, dan harganya 20.000, ya, dia kena tipu sama orang. Nah, kemudian nomor 8 udah, nomor 9. Apakah moral dari cerita ini? Diskusikan apa yang telah kamu pelajari dari cerita tersebut. Yang moralnya yaitu kalau kalian merasa lebih baik hidup itu apa adanya, jangan besar pasak daripada tiang, sehingga kalian bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena seperti diceritakan di sini, nah, ini dia. Madam Lucille tidak biaya penggantiannya itu menghancurkan mereka semuanya. Maka Madam Lucille menjadi hidupnya. Nah, hidupnya sebelumnya lebih mewah dibandingkan
apa yang mereka miliki sekarang. Jadi kehidupan yang dirasakan oleh Madame Lucille itu bahwa kehidupannya sebelum berhutang atau kehilangan kalung itu rasanya jauh lebih mewah daripada kehidupannya yang sekarang. Nah, itu yang dia rasakan. Sehingga kalian harus jujur dan jangan mementingkan harga diri, ya. Harga diri ya, atau sombong tidak boleh. Nah, nomor 10. Jika kamu punya kesempatan untuk menulis ulang cerita tersebut, bagaimana harusnya cerita itu berakhir? Tulis sebuah akhir cerita yang baru dari akhir cerita tersebut. Jadi tulis ulang ceritanya tersebut, bagaimana bagusnya akhir cerita itu. Nah, kalau menurut saya akhir ceritanya setelah Madame Lucille ini kehilangan kalungnya itu, maka dia harus jujur kepada temannya itu, Madame Forrester ya, bahwa mereka kehilangan kalung dan mau berdiskusi bagaimana bagusnya kalung itu penyelesaiannya, jujur terhadap teman. Nah, demikianlah untuk kali ini. Oh ya, satu lagi, ini ada lagi, menulis jurnal pribadi. Nah, kita lihat petunjuknya. Madame Lucille tidak menyampaikan kepada temannya kebenaran tentang kalung itu, dan hal ini sangat merugikannya. Menurut kamu menjadi jujur itu sangat penting dalam hidup? Nah, apakah menurut kamu jujur itu sangat penting dalam hidup? Tentu saja iya ya. Nah, kita harus jujur itu sangat penting dalam kita, kehidupan kita. Nah, kemudian ini coba posisikan, artinya ini ya, take a look at yourself and reflect on what you will do in her place. Nah, coba, artinya adalah coba tempatkan diri kamu pada Madame Lucille ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi Madame Lucille? Nah, tentunya yang akan kita lakukan adalah jujur kepada Madame temannya itu tentang kalungnya, bahwa kalung tersebut sudah hilang dan bagaimana harusnya. Nah, tulislah respon kamu itu. Jika kamu inginkan, kamu bisa membagikannya dengan teman dan teman dengan guru dan teman sekelas kamu. Nah, itulah untuk video kali ini, halaman 142 dan 143. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.